semuanya, balik lagi di Diary Bulan Maria. Untuk video kali ini, aku mau ajak kalian petik buah namanya blackberry di belakang rumah kita. Jadi banyak banget nih tanaman-tanaman liar gitu di belakang rumah. Dan ternyata sebagian besar itu berbuah tanamannya, dan buahnya buah blackberry. Jadi aku mau petik buahnya. Daripada sayang kan nggak dipetik, jadi mendingan kita petik, siapa tahu kita bisa bikin sesuatu dari buah itu. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe. Jadi ini apartemen kita, dan ini kayak tempat parkir gitu. Dan ini dia tanaman liarnya, dan banyak banget buahnya. Lumayan, dan sebenarnya masih banyak. Hati-hati ada durinya. Bisindar. Oh ya. Ada tanda anjing nggak boleh pup di sini. Oh ya. So far to me. Ada yang kering-kering juga. Banyak banget durinya ternyata. Ini harus benar-benar hati-hati. Buahnya ngumpet-ngumpet. Banyak banget durinya, guys. Iya, darom. Oh, here.
Deze ook naar beneden dan. Deze naar beneden, oké, erbij. Au. Kijk ook hier. Oeh, udah mau penuh. Tadi kita mau bawa ember. Tapi kayaknya lebay pakai ember karena ternyata nggak sebanyak itu buahnya. Sebenarnya banyak sih, cuman susah dijangkau dan banyak banget durinya ternyata. Jadi sebenarnya kalau kita punya pisau gitu ya, kita bisa tebang-tebangin nih durinya. Udah bau sih. Iya, kita nggak habisin semuanya karena biar berbagi sama orang-orang yang lain yang mau metik juga. Oh, Matias bakal menerjang. Ini tebel banget guys, ini rumputnya. Tuh, di sana banyak. Matias membuka jalan. Open the way. Get out the way, get out the way. Oke, kita udah di rumah lagi dan jadi begitulah panen kita hari ini. Dan tadi hasilnya ada setengah kilo lebih. Jadi kalau beli di supermarket, harga 1 kilonya itu sekitar 16 euro. Berarti kalau setengah kilo sekitar 8, tadi karena setengah kilo lebih jadi 8-10 euro gitu kali ya. Kalau dirupiahin jadinya sekitar 150-170 ribu rupiah dengan panen gratis di sini. Jadi memang di Belanda lumayan banyak buah-buah liar, biasanya blackberry, terus raspberry juga suka ada, terus buah pir juga banyak di musim-musim ini, dan mungkin next time aku petik buah yang lain lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe dan bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Duy!